Apa yang dilakukan si samurai ini? Oke, epic ceritanya, bagus sih. Oke, lanjut lagi main ini. Gue rasa ini last part dari ini ya cuy. Dan nggak tahu gimana setelah istrinya meninggal atau dibunuh sama si artis brengsek ini cuy. Bakal gimana? Oke, gue rasa abis ini ada chapter terakhir ya, nggak tahu berapa chapter lagi. Kita suruh ngapain cuy? Oke, kita kan perlu bolak-balik doang supaya liftnya turun. Jadi kayak semacam di pabrik sekarang kita ya, kalau dari kemarin tuh kita kayak di rawa-rawa, padang pasir, gunung es. Nah, kita semacam kayak di pabrik gitu. Kita bakal diapain lagi nih cuy sama artisnya? Oh, jalan sendiri. Ini kayak rel gitu ya, cuy. Jadi ini emang pengarangnya kayaknya cerita pengarangnya yang kita lihat dari kemarin itu. Ya, nggak tahu gimana kelanjutannya deh, endingnya. Apakah si samurai ini bisa ketemu lagi sama istrinya atau enggak? Oke, kita sama ngapain di sini, cuy? Oke, gimana caranya gue ke sini? Like how? Oh, ini dia. Oke. Jadi itu cuma cuma balok yang satu doang, coy. Oke, ya suka-suka lu, wey. Pembunuh, wey. Ini ada bola, kita taruh di sini. Gue rasa bisa kan langsung kita taruh sini. Nggak bisa, coy. Nyapnya kalau gue pindah ke sini apa yang terjadi? Oh, bisa dilempar bolanya. Oke. Okay. Oh, sekarang bolanya kita bisa lempar-lempar bola, coy. Buat apa gue taruh sini, coy? Oh, I see. Oke. Okay. Itu kita lempar sini, ini kita pencet. Nggak tahu gunanya buat apa. Oke, gimana gue caranya ke sebelah sono? Oh, gini caranya. Gue juga harus mentalin diri dulu coy kita. Oke, kita ke sini. Kita diamin, kita ke sini terus. Oke. Nah, terus yang gue ini yang gue bingung coy. Apinya di arahnya sini. Kita loncat lagi ke sebelah sana gue rasa. Kok goblok gue. Jadi di atasnya dong pak. Nah. Enggak. Oh itu harus ditahan coy. Berarti kita harus bawa balik papannya ke sini lagi. Bawa balik boxnya ke sini, yep. Terus kita juga harus loncat ke sini, dorong boxnya ke sini, ya. Kita lepas boxnya, kita naik, terus kita loncat ke atas atau apalah istilahnya ini, gua nggak tahu. First drop. Jadi kita kayak menghidupkan kembali istrinya dengan kayak digambar lagi, gua rasa. Gua mengerti, coy. Oke, okay. Gue bisa ke atas ini, entah untuk apa. What the hell? Oke, okay. Terus kita tinggal dorong ke atas ini. Crazy, ya cuman jadi cukup unik ya. Yang gue bilang makin lama makin unik game ya. Kita bisa melakukan banyak hal. Oke.
Tinggal tertarik aja coy. Kita di sini diem. Yap, buka pintunya. Oh, nggak bisa. Oke, kita masih pakai ini berarti. Oke, easy peasy. Oke, jadi ntar kayaknya kita bisa harus milih gitu ya coy. Mau ngidupin istrinya atau gimana? Oke, jadi kita tinggal perlu nutup-nutup ini ya coy. Yap, gampang. Ya, dan gua rasa akhirnya dia kayaknya nggak ngidupin istrinya, jadi gua rasa bakal set ya endingnya. Nah, ini memori ini adalah memori artisnya beneran coy, bukan si samurainya. Dan dia si si autornya pengen kayak kayak bikin cerita ini gitu lah dia. Dimana si samurai ini dibunuh istrinya. Tapi dia kayak dikasih chance gitu. Supaya dia bisa nolongin istrinya. Oke, gue rasa ini mesti kita dorong terus sampai ke belakang sini. No, masih belum. Gua nggak bisa lewat di sini karena ada listriknya atau ada apapun ini. I see. Ya kok mundur sendiri coy? Oh, ada dua listriknya. Oke. Udah dua ada listriknya, ada dua. Lepas dulu pak. Ya, lepas dulu. Jadi gue rasa kita mesti bikin jalan di sini atau blok atau apapun. Enggak, bener ya, harus dari bawah ya. Kita lepas ini, kita dorong ke belakang, ini kita taruh di depannya, bisa nggak? Oke, bisa. Oke, udah tinggal kita lewatin doang, easy peasy. Karena awalnya gue bingung gue harus gimana itu bloknya. Oke, jadi kita mesti dorong lagi coy. Oh enggak, itu di atas ya. Jadi somehow kita masih bisa ke atas. Dorongnya dari samping sini dulu. Oke, dorongnya dari belakang pak. Yap, dari sini benar. Terus kita push naik ke atas ya. Oke, kita dorong dulu dia. Terus gimana ya? Kalau udah sampai ujung coy. Yap, udah sampai ujung. Nah, kalau ini berarti kita caranya adalah, oh gini aja coy. Oke, dia nggak bisa kemana-mana kan, cuma berjalan di sini. Ntar kita tahan sama si yang angin ini coy, di atas ini. Yap, udah beres deh. Kita tinggal nyala saklar aja. Jalannya pelan-pelan am samurainya ya coy. Oke, udah kelar. Berarti kita tinggal gimana nih coy? Taruh ini di sini kah? Gimana caranya ini? Oke. Kayaknya gua tahu. Kita pegang lagi di sini. Taruh di paling ujung coy. Kita lepas, kita ke atas. Geser ke samping, gue rasa bisa lah digeser ke samping. Oh bisa coy, oke, geser ke samping. Ini taruh di atas, udah kelar deh. Hei, angin yang bener hei. Hei, malah mundur kamu, oke. Nah beres ya cuy. Kita sekarang terus mau mana nih? Oke, ke stage selanjutnya.
Jadi gue gak tau sisa berapa stage lagi, tapi harusnya sih sebentar lagi lah ya. Stage 10, gue rasa terakhir. Kita udah stage 8, sekarang stage 9 ya. Oh, belum masuk gue, oke. Ya kan, stage 9 sekarang harusnya. Yap, chapter 9, jadi gue rasa satu stage lagi sampai chapter 10 doang. Wow! Oke, keren. Terus gue masih kemana? Oke, baloknya turun sendiri. Jadi gua ada perlu nggak perlu mesin puzzle lagi kah sekarang? Jadi gua cuma jalan lurus terus. Oke, memori si autornya lagi. Iya benar, dogo juga dia bikin cerita coy. Setelah istrinya meninggal dia bikin cerita lagi. Dan ceritanya ada cerita kita di sini di game ini. Oke. Okay. Jadi cuman kayak dia pingin bikin cerita yang sama kayak dengan pengalaman dia, gua rasa di sini. Makanya si samurainya ini istrinya dibunuh juga atau di kill sama si autornya. Ya sejenis itulah ya. Jadi ini kayak cerita si autornya dengan dia pengen bikin gimana sih kalau misalkan tokoh utamanya mengalami hal yang sama kayak dia gitu loh. Jadi gua nggak bisa gerak, jadi kita cuman kayak ngikutin aliran box ini doang cuy. Sampai kemana gue nggak tahu juga. Dan ini banyak tempatnya, apa ini box-box doang ini. Jadi tempatnya sekarang tuh kayak pabrik atau semacam tempat imajinasi autornya gue rasa ya. Karena kalau kemarin tuh kan emang tempat temanya kayak lebih beneran gitu ya. Apa sih istilahnya? Realistis gitu ya kalau ada gunung es dan lain-lain. Kalau di sini kan kayak tadi pabrik, terus apa nih? Pabrik box kah atau dunia box? Gue nggak ngerti, coy. Jadi kita tungguin aja di sini aliran pabriknya kemana. Kita ke atas sekarang. Nggak tahu sampai jauh-jauh mana. Oke, jadi ini emang artisnya, anggapannya adalah artis ini dia anggap si samurai ini dirinya dia sendiri gitu ya, gue rasa ya cuy. Dan perasaan kehilangan istrinya tuh ya kosong gitu, hampa gini maksudnya dia cuy. Bener-bener gak punya apa-apa gitu kan maksudnya dia. Oke, ini apa cuy? Item-item ini cuy. Wait, oh kita teleport kah? Gimana caranya gue bisa naik ke situ? Gimana caranya gue bisa naik ke situ cuy? Oke, okay, like how? Oh, gue mundur dulu kan? Gue taruh sini. Yes, gue taruh sini bisa. Jadi kita kayak teleport-teleport aja cuy di sini. Terus? Oh, jalannya tuh sesuai dengan perputaran kita coy. Kita jadi harus muter-muterin terus. Sampai sebanyak apa gue gak ngerti. Oh, sampai jalannya jadi. Oke, jalannya sudah jadi. Kita teleport lagi, pling. Ke tempat apa ini, cuy? Ah, jadi kita mesti bikin jalan sendiri kah? Gimana bikin ya, cuy? Oke, di stack-stack ya. Terus dihilangin. Oh, tinggal gini doang, coy. Tinggal jatuhin diri aja. Oke, jadi deh kita bisa lewat sini. Oke, simpel. Wet body sini. Oke, gue gak tau gue mesti gimana cuy. Jadi gue rasa deh kita mesti ngambil ini dulu.
Sambil kita tarik aja nih coy. Tadi yang nggak mau ikut baru gue tarik. Oke, kita puter-puterin lagi sampai kuning-kuningnya balik lagi ke sini coy. Oke, tarik sini, yes. Lepas pak, pak, ada lepas. Dan sekuris kita masih puter-puter lagi nggak sih coy? Kita masih puter-puter lagi coy sampai dia di tempat yang sama atau udah lurus jalanannya. Oke, di sini ambil. Jadi kita masih puter-puter sampai sesuai dengan keinginan kita lah, istilahnya gitulah ya. Apaan ini anjir? Hah? What the hell? Oh, ada sesuatu di sini coy. Oke, gue bingung tuh kotak buat apaan anjir. Oke, jadi kita harus menggunakan kotak ini untuk kayak bikin kita jalan ya. For somehow, some reasons. Gimana cuy? Gue salah coy. Harusnya ditaruh di bawah sini. Yap. Jadi jembatannya, dan sekarang kita yang di atas ini gimana nih coy? Gini sama. Nggak bisa coy. Jadi kayaknya harus pakai yang ini dulu. Nggak bisa. Gua harus gimana? aduh, ya dimundurin atau dimajuin? Kayaknya lebih pas dimajuin cuy. Nah, terus kayaknya ini ditaruh di sini cuy, ditaruh di atasnya. Oke, ya nggak sih? Oke, bisa, gue bisa lewat. Yes, nice. Membingungkan banget anjay di situ. Jadi kita kayak harus imajinasi gitu, baloknya harus kita bentuknya gimana. Ini yang penting kita bisa lewat gitulah ya. Sekarang kita kayak di dunia tinta nih. Kapan gue sampainya? Oke, gue harus muter-muterin lagi coy sampai kita bisa ke saklarnya gue rasa nih. Oke, kita saklarnya dulu. Kita buat apa kita yang saklarnya coy? Wait, what? Apa itu yang terbang-terbang ya? Oke, gue tidak mengerti lah. Dan kita kasih balok. Udah kah? Oke, kita dapat balok something ini. Yang gue gak tahu harus ditaruhin di mana. Balok something ini. Mau taruh di mana, coy? Kalau menurut gue sih, aduh, baloknya harus kayak ditaruh di sini gitu. Ya, kita cobain aja. Nah, tuh kan. Nah. Tuh bilang baroknya kayak kayak harus taruh di satu tempat gitu supaya kita bisa gunain kan, bener kan? Oke, udah kelar. Jadi last stage gua rasa sekarang. Jadi tiap stage itu sekitar 10 menitan lah ya. Kalau menurut gua hampir bisa lebih sedikit kalau Anda bingung bagaimana-bagaimananya. Oh, epilog kita tamat. Jadi kita balik lagi cuy. Oke, jadi kita tinggal jalan aja cuy. Oke, jadi kita balik ke rumahnya, apa yang terjadi? Oke, gua penasaran banget cuy. Kapan tadi kok kita balik ke rumahnya di sini? Oke, jadi ini jalannya waktu itu awal-awal udah kita bikin, coy. Jadi kita tinggal jalan aja. Oke, kita wait. Jadi tempat pertama kali ketemu istrinya ya, coy. Maksudnya? We've both forsaken the world we love so much. The power is yours.
Ini kemampuan yang bisa digunakan untuk melakukan apapun gue rasa, dan salah satunya adalah ngidupin istrinya. Dan oke, gue penasaran dia bakal melakukan untuk apa ini, coy. Oke, lebih interesting kalau dia sih tiba-tiba nggak ngidupin istrinya gitu sih ya, coy. Jadi, interesting sih. Oke, jadi ini tempat pertama kali istrinya apa gambar ya, cuy ya. Karena jadi kayak apa rasa bersalah kah atau imajinasi, gue nggak mengerti ya, cuy ya. Gue rasa kayak imajinasinya dia kayak sedikit merasa bersalah juga kah? Kayak gue nggak tahu, kita bakal ke balik ke rumahnya sekarang di sini. Dekat rumahnya kan ini kayak bunga sakura ini. Oh iya, ini rumahnya, coy. Jadi apa yang akan dilakukan sama si samurai ini, coy? Di tengah pohon sakura ini, ya, apa yang bakal dilakukan? Oke, gue rasa pilihannya ada istrinya atau kita ngidupin semua yang mati kah atau apa, gue yang ngerti kayak make a world a better place, gue rasa. Gue gak tahu bahasanya apa. Oke, jadi kalau istrinya tuh lebih milih nolongin hal yang lain daripada bisa hidup lagi, gue rasa kayak semacam gitu lah. Oke, ini gue ngapa-ngapain di jalan sendiri. Dan apa ini, coy? Ini lukisan-lukisan istrinya dia apa ya, kayak mengenang gitu, kayak mengenang ya. What? Jadi kayak maksudnya kayak mengulang waktu kah dia? Sebelum semua hal ini terjadi dulunya, sebelum dia melakukan kesalahan gitu. Oke, kita lihat aja coy apa yang terjadi, karena kayak kita ngulang gitu. Apa yang dilakukan si samurai ini? Oke, epic ceritanya, bagus sih. Oke, bagus, bagus. Wih, tamat kah? Epic sih ceritanya. Oke. Walaupun ceritanya simpel, tapi menurut gue keren banget di sini. Ink, ya. Jadi, walaupun puzzle, oke, development terms some new games. Udah bikin game yang cukup menarik, bentuknya bagus, unik, simple ya, dari low poly puzzle yang menurut gua nggak terlalu banyak yang cukup menarik, cuman ini salah satu yang bagus sih menurut gua. Dan di sini juga kasih ceritanya juga cukup ngena banget ya menurut gua, karena di sini ada cerita sang artis. Jadi sang artis ini dia udah cinta banget lah intinya sama istrinya, dan suatu ketika istrinya meninggal gitu, coy. Dan dia kayak bikin cerita si samurai ini dan istrinya gitu kan. Dan karena dia penceritanya, dia bikin suka-suka dia gitu, coy. Dan di sini si samurai yang udah pensiun ini kasih kemampuan unik sama dia. Jadi dia bisa kayak menciptakan, kayak bisa menggerakkan benda-benda ya yang di dunia itu. Bisa pindah-pindahin. Nah, terus karena si apa namanya autornya ini kayak membuat dunia itu otomatis karena dia yang bikin ceritanya,
Jadi dia pengen bikin kayak si samurai ini hidupnya tuh kayak dia gitu, dibunuh istrinya. Dan dibilang sama samurai, lu bisa nyelamatin istri lo, gitu katanya. Tapi lo harus ke mana gitu tadi kan, katanya. Dan akhirnya si samurai ini berpetualang akhirnya. Ke mana, padang pasir lah, ke rawa hutan, ke gunung es, untuk nyelamatin istrinya. Nah, tapi dalam perjuangan dia menyelamatkan istrinya, si samurai pensiunan ini tuh kayak mengorbankan banyak hal yang dicintain istrinya, cuy. Kayak penguin, kayak apalagi coy, udah penguin, burung, macam-macam lah, pokoknya itu banyak hal yang ditumbalkan demi nyamatin istrinya doang gitu kan. Nah, terus sampai pada akhirnya di akhir permainan, untuk ada kemampuan namanya coy, first drop namanya, kayak tinta pertama gitu yang bisa ngabulin semua permintaan lah intinya gitu loh coy. Dan dia tuh ditanyain, maksudnya lu mau ngidupin istrinya atau balikin dunianya? Makanya terakhir-terakhir tuh ada dua pilihan di samurai itu ya. Dia bingung. Ada istrinya di sebelah kanan, dan di kirinya tuh ada dunia yang masih dia benerin lagi. Yang dia rusak demi istrinya, karena dia rela melakukan apapun demi istrinya. Tapi ternyata di akhir-akhirnya tuh dia ingat lah intinya. Kalau istrinya tuh cinta banget dunia itu coy. Maksudnya, nggak rela lah kalau apapun yang terjadi itu hancur cuma demi dia doang, kayak semacamnya. Akhirnya dia gunakan lagi kemampuannya dia itu untuk membalikin apa yang telah dilakukan, yang dihancurkan sama dia gitu coy. Dan kayak si autornya sendiri tuh di kayak diajarin balik sama si tokoh utama yang diciptakan kalau dia tuh harus melakukan hal yang sama untuk melanjutkan hidup, kayak mencintai dunianya lagi walaupun istrinya nggak ada. Jadi ceritanya cukup bagus ya, ngena banget. Jadi pesan-pesannya tuh bagus banget tuh, dari game simple yang menarik, yang asik dimainkan, ceritanya juga mantap sih. Oke, mungkin sekian dulu cerita dari gue. Kalau sampai klik like, subscribe, dan share, support video gue. Bye bye.